Dan mas, welcome back to my channel Blue Senin, dan akan membuat karir dari seorang kiper di FIFA. So check it out dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Let's go. Video series baru. Ya aku tahu ini aku main di FIFA 21 karena kemarin juga udah main di FIFA 22, jadi harusnya sekarang gantian lah kita bisa main di FIFA 21. Jadi di sini akan mulai aja langsung di career, terus kita akan ke play di current squad aja. Kita akan ke player career. Kita akan bikin baru seorang kiper. Oke. Okay. Mouse. Oke. Okay. Yang kira-kira cocok kayaknya ini sih. Ini deh, ini dulu, nanti kita edit lagi. Nah, kita akan kasih nama siapa? Ini aku masih bingung juga. Mungkin kita kasih nama Wayne. Wayne siapa ya? Oke, jadi aku udah kepikiran buat nama. Kevin. Jadi kita akan kasih nama Wayne. Aduh, kok nggak bisa spasi ya? Nah, motor caps. Oke. Okay. Aduh, mouse-nya ini. Bentar. Known as Kevin. Commentary name-nya Kane, kayaknya nggak ada deh. Bentar. Coba ganti shell kalau ada G ya. Kayaknya sih enggak. Mana sih? Oke, oh, kelewatan. Oke, di sini. Kevin Gallagher. Camero, Kau, Gardner. Kevin. Ini udah E, berarti di sini Kevin enggak ada Kevin. Jadi kita akan kasih win aja ya. Komentar. Maaf, pencet. Kevin. Oh, ini nih. Oh, gini caranya. Oke. Okay. Kita cari Wayne. Please ada. Gini aja, kita nyari dari atas aja. Ya, enggak bisa dong. Wayne. Oh. Ya enggak ada. Enggak ada Wayne. Ya udah, kita cari Kevin yang dekat-dekat Kevin lah. Ya sudahlah, aku udah nyerah dan aku bakalan pakai Garvan. Oke, okay, Kevin dipanggil Garvan, okay lah. Nickname Kevin, dan kita kan ganti nomor 11 karena aku emang suka nomor 11. Nah, nationality ini aku berharapnya bisa masang Indonesia, tapi ternyata aku belum bisa masang timnas Indonesia, jadi terpaksa kita akan ini dulu. Mungkin nanti next series misalnya aku main FIFA 21, FIFA 22 atau mungkin PES. Kalau PES pasti bisa sih. Pokoknya kalau main FIFA untuk player karirnya semoga di next series bisa langsung pakai Indonesia. Dan sekarang kita ini bingung sih. Apa ya? Aku baru pinginnya ini. Pingin Indonesia, tapi karena nggak bisa ya pasti bakal pakai tim besar sih. Bisa Indonesia dan nggak bisa. Belgium kah ataukah Portugal? Portugal butuh kiper sih, sedangkan kalau di Belgium ada Courtois. Di Portugal cuma ada ini, cuma ada si siapa, Rui Patricio. Tapi Portugal, masa sama Ronaldo sama Iraki, Ronaldo Bruno lagi, nggak ganti-ganti nih. Italia Donnarumma, Spanyol ada De Gea, ada Kepa, nggak bisa. Ya, aduh, apa ya, berat teman di Amerika sih, kalau bisa di Eropa aja. Ntar France ada Loris. Yoris udah hampir pensiun sih. Jerman, aduh, Jerman kebanyakan kiper, jangan. Anda mau berusaha bersaing di sana tidak bisa. Apa ya? Tim Eropa yang bagus apa ya? Ini nih, S kayaknya banyak. Kita coba cek di S ya. Ada Scotland, bisa sih. Spain tadi udah. Sweden. Kayaknya aku bakal ke Scotland deh. Tapi terlalu kecil ya Scotland. Ya deh. Ya udah, kita pindah. Kita coba France aja ya. Karena kayaknya yang paling enak buat ini tuh France. Mana France? Nah, ini dia. Karena Loris juga udah tua dan si mainan juga enggak terlalu ini. Jadi kita akan lahir semuda mungkin ya. 2003 ya. 2003 udah muda. Terus birth-nya ini kita kayaknya mending ini deh, mending Mei, jadi akhir-akhir season baru ulang tahun. Tapi kalau 2003 ini mulainya tahun 2020,
berarti dia masih dia udah umur 17 tahun. Sedangkan kalau ulang tahunnya di Desember 2003 berarti dia masih 16 kah? Benar-benar 16, iya. Karena 17 tahunnya baru di 2020 Desember. Ya udah, Desember deh. Desember 11 deh. 11 Desember 2003. Oke, ini udah, ini kan ini udah oke. Sekarang kita akan ke atletik. Body. Ini aku sih kayaknya 6 foot 3. 6 foot 3 harusnya cukup sih. Berat badannya ya cukup lah. Atau kita kurangin dikit biar bisa lebih acceleration. Nah, enggak ngaruh kayaknya. Enggak ngaruh. Kalau ini, oh ini justru lebih berat. Tambah kesini tambah kurus. Ya satu, ya udah enggak terlalu ngaruh sih. 169 aja. Terus game, nah ini dia. Kita akan ganti menjadi goalkeeper. Dan sepertinya kita akan menjadi goalkeeper yang akrobatik ya. Karena kalau tradisional itu tinggi di positioning dan handling. Enggak sih, kita akan main akrobatik sih. Dan akrobatik savingnya lebih tinggi juga. Nah, left foot. Dan aku penasaran apakah body masih bisa mengubah sesuatu lagi. Ada ya. Kalau lebih ringan, lebih jumping, lebih acceleration, lebih rendah balance, terus reaction-nya enggak berubah, sprint speed enggak berubah, stamina lebih bagus. Strength lebih jelek. Ya udah, kita lebih pendek aja deh. Emotnya lebih kurus. Oke, sekarang kita ke face. Nah, ini dia yang seru. Face-nya sih kayaknya kita pakai ini aja ya. Enggak ngerti juga, pokoknya kan berbeda. Salah. Terus tone-nya itu ini bisa gini. Harus dipakai buat nyoba. Oke, menarik. Kayaknya ini sih pasti, tapi yang ini kah? Atau yang ini? Ya ini boleh sih, ya ini aja ya. Terus eyes-nya ya udah kita nggak ini aja, kita nggak perlu. Enggak bisa terlalu ngapa-ngapain, enggak terlalu banyak beda. Atau alis tipis. Atau alis tebal. Alis tipis. Alis tipis, terus kita pakai nose yang mancung, mouthnya kita kasih ini, terus cheek and jaws-nya, pipinya kita kasih yang ini yang agak chubby, mana ya? Belum tentu ah. Ini aja deh. Chin yang paling mulus. Nah, oke. Okay. Ears-nya yang ini aja. Terus hair short, hair medium. Coba short ya. Short ini kan masih muda, baru 16 tahun. Kalau ini gimana? Bener-bener kayak anak muda banget yang habis potong antara polisi. Yang ini nih, ini kayak style beda Beckham gitu ya kan. Atau ini boleh aja sih, masa rambut cewek. Ini aja, ini udah. Terus aksesoris gak usah ya. Ke facial hair kita kasih sedikit kumis aja nggak. Ini kumis, nggak bisa yang ini. Nah ini aja. Oke udah, tinggal kit. Waist kitnya antak. Terus kit sleeve nya panjang itu under gini sih. Iya, jangan tertelek. Goalkeeper pants nya bisa celana panjang. Enggak deh, itu kuno banget. Sepatu, ini sepatu pertama kita kasih ini aja. Terus kit socks-nya normal ya. Tinggi boleh sih. Terus ini tadi udah ya. Kit sock, ini ankle tape enggak perlu, player boot. Oke, udah. Tinggal gloves. Gloves-nya kita pakai yang ini aja.
karena masih baru-baru juga, nanti kalau udah ini baru kita ganti-ganti. Goal celebration Matador. Oh, selebrasi yang luar biasa. Salah. Terus set piece, set piece-nya. Oke, kita pakai Ronaldo di bread. Tapi kayaknya yang ngambil free kick juga agak jarang sih, tapi ya udahlah. Penalty kick. Kita ngambil di bread juga ya. Biar kayak Ronaldo, lebih seru kayaknya sih. Atau misstep yang kayak Neymar, Neymar Pogba. Coba deh kita lihat. Oh, kalau cincit, kalau yang sambil lompat ke front up ini gimana? Oh, ini dari samping. Samba ini kayak gimana? Brazil. Enggak. Di bread aja deh. Di bread tapi gitu ya udah selesai. Running style-nya T-Rex. T-Rex tua banget. Tank. Peacock. Ini deh biar kelihatan kenceng banget gitu kan ya. Ini juga kelihatan kenceng. Ini ya ini kenceng sih. Atau kencengan debas ya. Kencengan debas kayaknya. Ya kencengan debas. Atau enggak sih? Kita pakai edan aja biar lebih unik. Udah cool sudah berjendol ya, udah selesai. Kita akan langsung advance aja. Nah, sekarang untuk klub. Aku penasaran di Liga 2 Prancis. Dan di Dijon. Semoga bisa ini sih. Semoga bisa grow di sana ya atau di Mes. Oh, Paris, aku nasar Paris FC. Boleh deh Paris FC ya. Oke, terus kita main world class, currency-nya euro saja. Ini kita enable, coba lihat deh grupnya, grup yang ini ya sudah lah, enggak apa-apa. Ininya loose aja deh. Window enable langsung aja stadiumnya. Pakai Union ini ya, ini aja langsung aja kita advance ya. Kita akan new ini bentar, kita ketik dulu apa ya ini, bentar siapa special key sini. Oh wow, keren. Kita ngetik siapa namanya dia, Wayne siapa ya, Wayne Gavin. Okay. Aduh, mouse-nya lagi kan. Bentar, maaf. Nah. Kita lihat rating kita berapa. Please tinggi. Ayo dong, tinggi dong. Please. Belum kelihatan. Bentar. Kita enggak bisa kelihatan ya. Ya udah. Ini ada training dulu, kita akan latihan training dulu. Adjusted sama gini. Artinya ada saving. Lumayan sih. Kayaknya paling bagus ini deh. Ini handling nggak perlu, handling kicking kita nggak terlalu perlu ya. Kita perlu reflexes positioning. Ini diving reflexes positioning. Ini kayaknya one on one against striker. Sama satu lagi kia keeper throws kayaknya, atau free kick. Nanti. Yang kita keeper throws dulu, baru kita coba free kick kalau bisa. Ya bisa free kick. Ini finishing shot power penalty. Direct free kick, oh free kick, direct free kick. Precision penalty, deliver, in game set piece, kayaknya keren sih. Tapi nggak bikin capek ya, kayaknya bikin capek deh. Nggak ya? Ini the shot power, long shot curve. Ini sih, walaupun capek kayaknya, tapi udah kita akan coba bikin training. Ini aku agak deg-degan juga karena nggak pernah coba kiper seperti apa, karena aku biasanya di FIFA 14. Oke, ini gini seperti biasa. Nice save. Oke. Ah, lolos. Sabar. Lolos. Ah, nice save. Oke. Ayo. Ah, aku tahu pasti ke kanan. Ini udah dua ke kanan tapi udah telat. Oh. Wow. Satu terakhir, ayo please bisa. Lah, salah ini. Apa harus ini ya? Kok enggak bisa diving? Ya apa sih? Bentar. Retry. Ah, udah mau ke kanan. Sabar. Ah, di chip.
Lah masuk, astaga. Oke, fokus kiri. Gak bisa lari. Coba pakai L, pakai N ya. Nah gitu ya, yeah. Oke, pakai R1. Ambil lari. Nah, nice. Ambil lari. Oh masuk, oh no. Ayo. Kita bisa dapat A. Nah dapat, yes, dapat A. Nice. Oke, kita play next drill. Ini yang kiper terus. Oke. Dapat nggak itu? Oke, mantap. Ah, kelewatan. Maaf. Kalau driven ini gimana ya? Oh, driven tuh. Oke, ngerti. Oh, tapi dapat. Kan pas itu. Yes. Yang ini. Aduh, miring, salah. Oke. Okay. Enggak apa-apa. Kita dapat B kayaknya. Oh, macet lagi. Mantap. Oke, dapat A. Nice, kita sekarang training tricky sama beberapa ini lain, beberapa set piece yang lain. Oh iya, free kick dulu. Oke, ayo, bisa yuk. Ada waktunya lagi, harus cepet. Aduh, nggak bisa goyang, matanya nggak bisa ini. Nggak bisa, bentar, susah. Susah, beneran susah. Aduh, oh, lumayan. Ayo. Dapat, yes, mantap. Oke, yuk. Jadi nggak usah buru-buru karena waktunya cukup panjang dan sekali ini kita dapat banyak poin kok. Pokoknya akurat aja. Oke, ayo. Nah ini nih. Kuning. Yes, masuk. Hore. Ini sekarang passing ya. Yuk, kita jadi pemain ya kayaknya. Enggak ya? Si, nah mantap. Penalti sekarang. Kiper melawan kiper. Bentar. Aduh. Susah banget dikontrolnya. Yaelah, ayo udahlah. Enggak apa-apa, nyata boleh gini. Kita coba kanan atas dulu, ayo. Masuk, mantap. Free kick lagi sekarang dari kiri. Ayo, bisa yuk. Jelek. Wah, jelek tapi aman. Ya udah gitu lah. Ayo, bisa yuk. Wah, jelek. Oke. Sudah selesai training dan dapat AAA luar biasa. Banyak banget itu ya. Oke, nice. Kita kembali ya. Atau bisa training apa lagi? Gak bisa kayaknya sih. Penalti loh. Enggak. Kita malah capek nanti. Kasihan. Quit. Nah, kita harus lihat ya. Apakah kita bisa ada lihat stamina? Oh, enggak bisa. Kita lihat di squad hub. Ada kiper itu, oh kita 67 dan yang aduh ada 69 lagi. Oh, tapi tua sih dan expiring juga kontraknya, semoga nggak diperpanjang. Kita terus ada 58, ada 63 pada muda. Oh, 17 tahun, 21 tahun. Wah. Oke, kita akan langsung aja main ya. Ya, debut kita di ini, di apa, cup. Dan kapten kita adalah Kante. Oke. Langsung kita gas. Ya, ini dia match debut kita. Oh, itu kita. Maaf, terlalu kencang suaranya. Maaf. Bentar. Ngecilin suara dulu. Dan goal kick, sentuhan pertama kita. Mantap. Ayo, semangat.
depan sebelah kiri. Mantap. Oh, masih bisa. Ayo. Kante. Nice. Shooting. Wah, diblok. Nah, peluang counter attack. Umpan. Nice. Crossing lagi. Shooting. Onside. 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 Shooting. Shooting. Hey, shooting. Yes. Yes, 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 yes. 1-0. Friendly match namun debut deh. Lah, Arab. Arab sih offside ternyata. Iya, tadi baru udah bilang apa onside, onside ternyata offside dia ya. Wih, kan kembar kita. Oh, kembar kita rambutnya. Kayaknya iya sih. Awas. Oh, bahaya, 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 corner kick. Sangat berisiko sekali. Ini corner kick akan diambil oleh mereka. Pemain nomor 17 yang akan mengambil corner kick. Ayo fokus, fokus. Fokus. Awas, 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 awas. Tuh, penalti. Hah? Penalti. Ya, penalti, penalti, penalti. Lah. Handball lah. Handball, handball. Kayak handball, kayak handball. Bentar. Ya, handball ke tangan kanan. Penalti. Semoga kita yang ambil, tapi enggak mungkin sih. Siapa tahu. Oh, enggak mungkin. Yuk, penalti. 1-0. Kena dia. Aduh, Paris FC benar-benar seburuk ini sepertinya. Ya udah, enggak apa-apa deh. Half time 0-0. Let's go to the second half. Offside, 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 offside. Lagi dan lagi. Sama orang ini lagi, ya ampun. Dan oh, goal. Goal ternyata. Nah, offside goal 3 kali pemain kita. Astaga, kali ini kayak si Arab yang asis. Ya ampun. Benar-benar 3 kali offside goal. 3 kali di prank. Dan dia langsung akhirnya Arab ditarik keluar gara-gara dari tadi goal dia offside terus. Dan satu asis pun juga offside. Oh, nice skill. Shooting. Gagal. Oh, penalty. Penalty, 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 penalty. Please jangan sama kayak tadi dong. Jangan miss lagi dong. Kali ini peluang terbesar kita. Ini benar-benar kalau misalnya kita enggak bisa nyetak gol, berarti fix. Enggak beruntung banget. 2 penalty enggak masuk. Terus 3 gol kena offside. Oke, kali ini come on. Bisa yuk. Kayaknya tadi kayaknya sama deh eksekutornya. Enggak tahu, kayaknya sama sih. Ayo. Oke. Okay. Udah pengen lift aja sih saya. Ah, kenapa lagi? Offside kah? Kayaknya offside sih. Loh, kok free kick? Loh. Kenapa ini? Kenapa ini? Bentar. Kok free kick? Oh no. Pelanggaran di mana sih? Dia ada replay pelanggarannya enggak sih? Enggak bisa. Ah. Oh no. Oh no, masa lawan masa debut langsung dikasih serangan seperti ini. Aduh. Bahaya. Ngapain malah dibuang ke kita? Masih diserang bertubi-tubi kita. Awas. Oh no. Oh, corner kick. Aduh. Enggak berakhir-akhir serangan dari mereka. Ini dah KM kita. Kayak ini ya, kayak si siapa? Ben Foster pakai masang GoPro di gawang. Ya, kayak seru sih emang kalau jadi kiper terus bisa masang GoPro. Oh, free kick. Lah. Kok free kick? Oh. Kok free kick sih? Aneh. Nah, saya yuk. Menit 80. Gol yuk.
Awas. Oke. Itu Nim lagi namanya dia. Aneh-aneh emang nama pemain kita. Ya udah habis sih full time. Ini mau gimana lagi? Nah, ya udah. Kita udah ada 2 penalti, enggak bisa masuk. Dapat 3 goal offside. Sudahlah. Ini kita dapat 6,2 ratingnya. Not bad sebenarnya, tapi enggak ada save juga. Dua passing akurat. Dan satu out of position. Aduh, bahaya sih kalau out of sering-sering out of position gitu. Dan position loss sekali karena tadi kita buang bola clear itu bukan ini sih. Dan season objektif kita yaitu ratingnya harus lebih bagus dari 6,0 atau setara dengan 6,0. Ada 8 clean sheet minimal dan enggak concede lebih dari 0,6 goal per game. Okay, cukup sulit sebenarnya tapi kita coba positive thinking. Terus nge-save 1,4 lebih dikit dari 1,4 save untuk tiap satu goal kebobolan. Okay. Jadi sini aku coba skip untuk match-match ini. Aduh, kebobolan sekali. Aduh, kebobolan 2 kali. Semoga kita enggak, tapi kita pasti main nih. Aduh. Memperburuk nama kita sekali ini yang sim-sim ini. Gimana sih ini my career? Enggak bisa kelihatan belum lu. Atau enggak bisa. Dan kayaknya kita enggak lolos, jadi langsung aja kita ke match melawan KN. Oke, jadi ternyata kita udah naik jadi 68. Dengan begitu cepat. Jadi kita akan langsung main lawan KN di game pertama League 2. Dan ini dia squad kita. Nah, itu dia, Gavin. Langsung aja kita kick off. Awas. Pulang. Aduh. Bisa-bisanya dikasih lolos di itu, kenapa di tengah bisa kosong? Dia ambil tiang jauh dari sisi yang sangat sempit sepertinya. Emang ya bisa dibilang kesalahan kiper tapi tidak 100%. Nah, gila gitu ini. Kenapa bisa kosong itu backnya, kenapa lama banget baliknya? Aku mau maju tapi takutnya juga ini sih. Aku mau segitiga tapi takutnya juga. Astaga, itu kenapa? Ya ampun. Peluang. Aduh. Dia lagi. Aduh. Bek kanannya, center bek kanannya harus diganti. Lihat dia ngapain. Itu kenapa malah geser? Ya bisa sih, itu pojok banget tenangannya. Dan half time 2-0 unggul dari mereka. Nah, yuk, peluang besar. Astaga, ini depan Paris FC benar-benar jelek banget sih. Ayo, semoga kita bisa melakukan tendangan bagus. Yes, bagus. Oh no, blunder. Ah. Oh. Enggak masuk. Oh no. Maaf, tadi cuma mencet passing doang, enggak nyangka kalau aku yang dikasih passing. Untung terlalu tinggi, untung sekali. Aduh. Enggak coba-coba lagi, coba-coba lagi. Oh. Oh, mereka nyari kuarsi Nuno. Nuno da Costa. Oh, ya please. Umpannya. Gagal. Oh no, bahaya. Oke, okay, nice. Tenang. Bahaya. Awas. Oh. Fokus. Saya pressing dia. Enggak, ternyata ditarik. Fokus. Oh, nice. Dan sudah selesai harusnya gamenya.
wasit. Ya udah habis. Debut di liga yang sangat-sangat buruk menurutku. Kebobolan 2 kali dan satu save yang sebenarnya enggak penting, satu save. Maksudnya save-nya ya cuma dapat nangkep bola doang. Bukan save yang bagus dan memang permainan kita sangat buruk. Dapat 6,2. Satu ya satu save 2 kebobolan kayak tadi yang aku bilang. Ada satu passing berbahaya juga, maksudnya passing fail berbahaya. So yeah, thank you for watching, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.